Halo sobat gamer semuanya, balik lagi melanjutkan review kita sebelumnya tentang komponen dalam Lola Bakery. Kali ini kita akan cari tahu sebetulnya kegunaan dari komponen tersebut buat apa sih. Jadi langsung aja, seperti biasa kalian buka dulu aplikasi RCT Plus, lalu klik pilar games. Kalau udah tentu saja kalian pilih games Lola Bakery. Nah kalau sudah masuk, ini akan mirip-mirip seperti video sebelumnya tentang komponen. Jadi kita akan pilih salah satu toko kue yang ada di game Lola Bakery ini. Kalau sudah ketemu toko kue favorit kalian, kalian langsung klik aja tanda arrow atau tanda panah yang ada di depan toko kue tersebut. Langsung pilih aja ya. Oke. Langsung diklik. Nah kalau udah diklik nanti tampilannya akan seperti kemarin, akan ada beberapa komponen yang ada di bawah. Jadi komponen-komponen tersebut berguna untuk mengupgrade toko kue kalian. Nah sebenarnya kenapa sih kita harus upgrade toko kue kita? Dengan mengupgrade toko kue, kita akan mendapatkan laba lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi kalau kalian semakin kalian upgrade komponen kalian, laba kalian akan semakin banyak. Jadi kalian untung di tokonya. Jadi langsung kita coba aja ya. Kita klik salah satu komponennya. Ini klik lemon, coba kita upgrade ya. Langsung kita pencet aja tuh. Kita pencet terus sampai angka level yang diatur di tengah itu, yang di dalam logo piagam warna biru. Biru sampai penuh, nah ini udah penuh warna birunya. Tuh, langsung berubah jadi lebih besar buildingnya. Dan tentu saja labanya juga akan lebih banyak daripada sebelumnya. Mudah bukan? Jadi kalau kalian belum upgrade komponen dan upgrade toko kalian, langsung upgrade sekarang juga. Main ke Lola Bakery di aplikasi RCT Plus. Sampai jumpa.